Menjawab pertanyaan menggantung tadi Pak Helmi, MUI juga punya pendapat bahwa apa yang dilakukan itu tidaklah benar ya. Secara agama Islam. Silakan Pak Helmi. Baik, menurut MUI tidak benar ya. Kemudian menurut kelompok lain benar. Menurut kelompok lain setengah benar. Nah, pendapat yang tidak benar, setengah benar, benar di luar situ hanyalah menjadi pendapat ahli. Ketika masuk ke pengadilan setelah P21 ya, setelah bukti-bukti lengkap, pengadilan yang beradab kita gelar bersama-sama, majelis hakim menilai, biarkan majelis hakim menilai, jangan diganggu mereka, ya kan? Nah, kemudian begitu majelis hakim yang belum tentu juga ahli fikih ingin bertanya fikih, panggil majelis ulama Indonesia yang cerdas-cerdas di bidang fikih itu, ya kan? Kurang puas, panggil ahli dari UIN Jakarta, Pascasarjana, panggil dari UI, panggil semuanya, bicara. Setelah itu clear, siapa yang kebenarannya? Keputusan majelis, bukan satu hakim, majelis. Itu terhormat betul itu kalau begitu, terhormat betul. Okay. Polisi juga tertantang. Gak mungkin hanya gara-gara memenuhi kebutuhan politik, sosial politik ya, takut kisru dan sebagainya, tiba-tiba sembarang bukti diajukan ke jaksa gitu kan, tiba-tiba jaksa lalu bawa ke pengadilan, tiba-tiba polisi kalah, mentah, tuntutannya dipatahkan oleh pengacara misalnya. Kan polisi malu, jaksa malu. Supaya mereka tidak malu, ya mereka harus profesional. Ketika mereka melaksanakan profesionalisme, kita harus dukung. Itu bangsa beradab namanya. Baik, okay. Pak Helmi, kita langsung ke Pak Susno. Pak Susno, kami ingin tahu konstruksi kasus yang dibangun kalau itu menyangkut penistaan agama. Sekarang tahapnya masih sangat awal, masih dipanggil untuk kali pertama Panji Gumilang ini, Pak Susno. Ya, pertama kan Pak Panji Gumilang itu baru panggil, apa sih benar nggak yang disangkakan itu? Kalau ternyata, oh benar, kami melakukan sholat bercampur laki-laki dengan perempuan. Oh benar, kami mengizinkan wanita menjadi imam. Nah, baru setelah itu berarti benar yang disangkakan itu. Persoalannya itu melanggar hukum apa tidak? Khususnya hukum pidana. Itu termasuk penistaan apa tidak? Baru dipanggillah para pakar. Pakar dari MUI, pakar dari UIN, bila perlu pakar dari Al-Azhar gitu. Nah, segala macam lah. Nah, setelah dikumpulkan begitu, baru polisi membuat kesimpulan ini termasuk penistaan atau tidak. Kalau tidak, polisi harus menghentikan SPDP, tidak terbukti. Kalau terbukti, menurut polisi belum tentu juga bersalah, masuk ke jaksa. Jaksa sependapat enggak? Kalau jaksa sependapat, maka itu masuk ke pengadilan. Okay. Kalau jaksa tidak sependapat, maka itu ditolak. Atau disuruh perbaiki. Oke, okay. Jalan ceritanya okay. Masuk pengadilan. Okay. Pak Setelah di pengadilan, disidang lagi. Ya. Pak Susno, ini susah nggak sih untuk menaikkan kasus ini ke tahap berikutnya? Mengingat di luar sana juga sudah bisa dilihat bahwa ada video-video yang beredar, begitu cuplikan-cuplikan video yang beredar, kemudian juga ada pelaporan. Apakah menentukan kasus ini cukup sulit untuk menaikkan status misalkan menjadi tersangka? Tidak. Justru dengan video-video itulah nanti polisi memutar video itu. Menurut ahli fikih yang ini salah nggak? Termasuk penodaan agama atau tidak? Menurut ahli yang ini bagaimana? Setelah itu polisi membuat kesimpulan dikirim ke jaksa penuntut. Nah, jaksa penuntut sepaham tidak dengan polisi bahwa ini telah memenuhi unsur penodaan agama. Kalau jaksa penuntut tidak sependapat, ini dikembalikan. Bisa juga jaksa penuntut menghentikan penuntutan. Sangat adil gitu. Nah, asalkan para penegak hukum ini pada level penyidikan Polri tidak terpengaruh, tapi dia tegak lurus begini. Pada level kejaksaan tegak lurus gini, pada level pengadilan tegak lurus gini, kemudian kita harus patuh dan taat serta menghormati putusan majelis apapun. Walaupun putusan majelis itu belum tentu benar. Yang benar itu adalah kebenaran mutlak di akhirat nanti. Kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala itu yang benar. Tetapi baik. Di dunia harus ada putusan gitu. Baik Pak Susno, kita kembali ke kasus. Kita ingin dengar juga dari Majelis Ulama Indonesia yang memberikan keterangan juga kepada pihak kepolisian. Dari bukti video Pak Iksan sebagai Wasekjen Majelis Ulama Indonesia. Kami ingin tahu Bapak, potongan video yang mana yang terindikasi merupakan penistaan agama. Bukankah ukuran penistaan agama itu ada syarat, ada indikator tertentu yang sudah jelas tertera dari fikih agamanya? Pak Iksan.
Iya, ada banyak pertanyaan yang sehubungan dengan video-video viral yang disampaikan oleh Panji Gumilang, dan ini tentu juga memerlukan klarifikasi kebenaran dari isi atau konten dari video tersebut. Tapi bila mana ada kebenaran di dalam sebuah konten video yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Rasul atau kalam Rasulullah, maka itu tentu adalah menjadi salah satu bagian yang masuk dalam wilayah atau kategori penodaan agama. Karena jelas Allah kalamnya direndahkan, dan tentu ini akan merugikan masyarakat, ya, yang dirugikan karena apabila masyarakat yang memiliki paham keagamaannya sangat kurang, tentu ini akan mengikuti pola atau ajaran yang menyimpang seperti ini. Okay. Tentu saja ini masih merupakan indikasi, dan nanti apabila ditemukan pernyataan itu terverifikasi dan valid, validitasnya telah dinyatakan. Ya, Pak Ihsan, ada akan segera menjadi fatwa yang tentu saja ini sedang dirumuskan fatwanya untuk persoalan yang berkait dengan video yang viral tersebut, yang berkaitan dengan Al-Quran adalah firman atau kalam Nabi Muhammad. Pak Ihsan, ada beberapa hal yang menjadi komplain masyarakat di luar sana berkaitan dengan penistaan agama. Yang paling krusial, apakah hanya satu poin itu saja soal bahwa Al-Quran itu bukanlah kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau masih banyak poin-poin lagi yang dianggap betul-betul menodai perasaan umat Islam, Pak Ihsan? Banyak sekali, ya, kalau kita lihat yang sangat menimbulkan kegaduhan dan keresahan umat Islam. Tetapi ya, kami fokus saja di beberapa hal yang berkaitan dengan akidah. Jadi tidak sampai ke bab fikih. Apa yang tadi saya dengar diperdebatkan itu kan, kalau bab fikih mungkin banyak pendapat, tapi kalau yang berkaitan dengan akidah, saya kira itu sudah dikunci oleh semua para ahli tafsir, yang itu para mufassirin sama memaknai bahwa Al-Quran adalah kitabullah, ya, firman Allah, dan itu terjaga, dan bagi siapa yang membacanya adalah pahala. Jadi saya kira ini tidak ada lagi keraguan, dan kalau nanti terbukti bahwa itu adalah ucapan dari Panji Gumilang, maka saya meyakini bahwa proses hukum terhadap Panji Gumilang akan mengarah pada penistaan agama. Baik, Pak Ihsan. Kita ke Pak Susno. Pak Susno, mengenai kalau terbukti, tapi nyatanya kami menemukan video potongan tersebut, ada pernyataan dari Panji Gumilang yang menegaskan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah. Apakah dari bukti video tersebut sudah bisa dipastikan ini tahapnya akan naik, Bapak, dari penyelidikan ke penyidikan, atau masih terus didalami? Ada klarifikasi, ada bantahan mungkin Panji Gumilang yang patut didengarkan oleh Baraskrim Polri, Pak Susno? Kalau yang itu kan Al-Quran sendiri yang sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, itu kan sudah gampang kayak kalau yang itu. Tinggal nanti Polri mencocokkan apakah betul bukti elektronik berupa video itu ucapan Panji Gumilang. Kemudian perlu saksi ahli di bidang IT, perlu juga saksi ahli di bidang agama, ya, untuk menyatakan apakah ucapan itu sudah menimbulkan keresahan yang demikian rupa dan sebagainya. Sebagai makna dikatakan oleh Sekjen MUI tadi. Nah, untuk yang satu itu udah lebih gampang gitu membuktikannya. Kalau betul ya. Itu adalah ucapan Panji Gumilang, berarti dia sudah menyalahi. Nah, tetapi kalau yang terkait dengan pendapat sub laki-laki dengan perempuan boleh dicampur dan lain sebagainya, itu masih agak panjang nih. Oke, baik. Walaupun bisa. Oke. Ya. Nah, terakhir saya ke Pak Helmi. Pak Helmi, ini memang ada beberapa poin, tapi poin yang di sini yang tampaknya
tidak bisa didebatable-kan lagi adalah soal bahwa Al-Quran itu bukanlah kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam Al-Quran sendiri sudah disampaikan bahwa Al-Quran itu ya memang kalamnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin konsisten dengan pernyataan saya sendiri bahwa saya harus menghormati pengadilan. Saya punya pendapat tentu. Pendapat Bapak gimana? Tapi ini kan media, ya kan? Nanti orang salah paham dengan pernyataan saya. Kecuali kalau polisi memanggil saya sebagai tenaga ahli, kecuali pengadilan memanggil saya sebagai ahli, saya jelaskan. Saya punya pendapat. Tapi kan sudah tidak terbantahkan Bapak, bahwa memang Al-Quran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya benar. Tapi kan kemudian para mufasir, terutama para mutakallimin membahasnya. Ya, saya tidak intervensi polisi. Saya cuma ingin beri penjelasan. Misalnya ada pendapat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kalamnya kemudian berhenti di Baitul Ma'mur. Kemudian Jibril menurunkan firman Allah yang global ini kepada para nabi, bukan hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Adam, Idris, Nuh sebagainya. Itu pendapat orang, ya. Ada yang menyatakan ini kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci, malaikat itu semuanya pingsan ketika Allah berfirman, hanya Jibril yang sanggup mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dialah kawiyun matin, dia sangat kuat. Kemudian Jibril turun yang melakukan transformasi. Ada yang berpendapat itu sebetulnya bahasa Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, kan gitu kira-kira. Itu kan pendapat. Dan itu sudah ratusan tahun dibahas, sudah. Ini saya tidak ingin komentar itu. Tapi Pak Elmi tidak ingin tidak bermaksud untuk membenarkan ucapan dari Panji Gumilang juga kan, Pak? Saya tidak mau intervensi penyidikan. Oke. Okay. Okay. Mari kita hargai, kita hormati, wahai kawan-kawan yang saya hormati di Majelis Ulama Indonesia, di kampus-kampus, di mana saja, penyidikan sudah datang. Gerbang peradaban tinggi sudah tiba di depan kita. Ayo berhenti bicara di medsos, hormati penyidikan. Ya, kita berharap polisi profesional, kemudian jaksa penuntut umum terima, P21 namanya, ke pengadilan. Jangan sampai polisi dan jaksa dipermalukan oleh pengacara nanti. Malu mereka, karena itu harus betul-betul siap. Ini kan penistaan agama. Gak jelas, kalau bunuh jelas orang terbunuh. Penistaan agama penuh tafsir. Karena itu kita jangan intervensi, ayo kita sadarkan, kita bangunkan masyarakat kita bahwa buktikan bahwa bangsa Indonesia bangsa beradab. Yang menghormati pengadilan. Nanti yang berharap bahwa saya Panji Gumilang dihukum 30 tahun misalnya, yang 20 tahun, 10 tahun atau bebas, semua harus puas. Dengan apa? Dengan keputusan pengadilan. Itulah cara beradab. Tapi Bapak sendiri percaya nggak kalau Al-Quran itu adalah kalam ilahi? Saya muslim. Saya khotib, saya penceramah. Di mana-mana saya katakan tentang Al-Quran. Gimana tidak? Berarti tidak sepakat dengan yang disampaikan dengan Panji Gumilang tadi? Beda. Apa yang disampaikan Panji Gumilang sedang disidik. Saya punya pendapat sendiri. Baik. Dan saya hormati penyelidikan polisi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Helmi Dayat sudah hadir. Kita tunggu nanti bagaimana proses hukum yang dijalani oleh Panji Gumilang. Karena melibatkan para ahli di sana, ulama, kiai, para tokoh agama yang memang sudah sangat mengerti, mendalami ilmu agama secara menyeluruh. Terima kasih Pak Helmi. Kita doakan mudah-mudahan penyelidikan profesional. Dan saya malah berharap Panji Gumilang segera dibawa ke pengadilan. Saya mau tonton itu. Oke. Perdebatannya Panji Gumilang sudah dipanggil oleh polisi. Kita akan kawal terus bagaimana. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Susno, Pak Iksan dan juga Pak Helmi sudah hadir.